Whoa! Okay, this is your time. It's over. Keren. Okay, kali ini bakal seru nih. Kita mau main Devil May Cry 5. Terus ada yang baru. Gue baru aja nge-unlock secret character, yaitu Super Vergil. Nah, Super Vergil ini bisa kalian unlock kalau misalnya kalian sudah menamatkan game ini menggunakan Vergil di difficulty Dante Must Die. Oke, sekarang kita mau cobain di Bloody Palace. Kita coba pakai yang EX color nih. Warna dari Devil May Cry 4. Oke. Kita coba kita bisa sampai stage berapa. Dan seberapa hebat si Super Vergil ini. Okay. Seperti yang kalian tahu ya, kalau karakter super di Devil May Cry itu dia Devil Trigger-nya itu nggak pernah habis. Jadi kalau habis, dia pasti naik lagi dengan sendirinya. Itu yang ngebuat dia jadi super. Karena dengan begitu kita bisa jadi devilnya, atau kalau Vergil tuh bisa jadi manggil bunsinnya itu terus menerus ya. Tuh lihat, gak habis kan barnya, bar bunsinnya. Okay, let's go. Wah, kena. Gokil. Okay, stage 10. Bunsin, let's go. Okay.
Oke, keren banget ya. Kita bahkan gak perlu pakai ultimate-nya. Whoops. Whoops. Effortless banget ini. Fokus levelnya juga selalu recover, jadi CV-nya bakal ngeluarin kekuatan paling hebat yang pas dipanggil. Seperti yang kalian tahu, V, kalau misalnya kalian panggil sama Vergil itu kekuatannya tergantung sama fokus levelnya. Makin tinggi fokus levelnya, makin kuat V-nya. It's okay. Hit this. Easy. That is Vergil. Okay, this boss. Let's go. This is power. Death.
This enormous. Ganteng. Stage 20 mudah saja. Selalu menyenangkan pakai Vergil itu karena permainannya itu cepat banget, membuat dia jadi fluid. Ditambah lagi Devil May Cry itu terkenal dengan kontrolnya yang sangat action packed, jadi bahkan animasinya itu dia bisa di cancel biar ngebuat si gamenya jadi lebih fluid. Let's go. Kejar terus. Heal. Dare you. Whoa.
So far so good. Kalau misalnya kalian mau seneng-seneng doang di Bloody Palace, itu pakai Super Vergil nih asik banget sih. Wow. Oke. Wow. Not bad. Stage 30. Sekarang kita cobain jadi full demonnya ya. Berani-beraninya kau. Go. Dong. Okay, next stage. Kita isi dulu. Flashy. Flashy.
Very nice. Bunsin, let's go. Where it is? Gila sih ini super Vergil ini keren banget sih. OP banget. Karena Bunshinnya bisa dipanggil terus. Gampang banget. Ini hajar
This is power. Yah, lepas. Gimana sih? This is your time. It's over. Keren. Oke, ini keren banget. Super Vergil. Worth a try. DLC Vergil worth to buy. Asik nih kalau misalnya kalian penat sama kehidupan biasanya, kehidupan sehari-hari, terus pengen marah-marah tapi nggak bisa, main Devil May Cry. Devil May Cry solusinya. Let's go. Kabur-kaburan nih yang ini. Wah, yang keduanya nggak bisa lolos. Satu ya, gantian ya. Masing-masing pasti dapat kok. Miss Demon. Berani-beraninya kalian menghalangi jalan Vergil. Belum lihat nih rambut udah putih. Berarti menjago ya, tua. Perry nih, Perry. Wah. Nah. Segitu doang. Let's go, Bunshin. Oh.
Waduh, kena bom ya. Dragon Punch. Wah, wow, datang dari atas gak lihat. Mungkin buset. Kita cobain. Yeah. Gotcha. Oops. What? Pakai karakter super itu emang selalu easy ya, cuman nggak tahu kenapa kalau Vergil ini asik banget. Karena gerakan-gerakannya, combo-combonya itu flashy gitu. Jadi asik dimaininnya. Wow. You shall die. Eat this. Tiga agak ngerepotin juga ya. Apaan tuh? Now this is power. Jar. Okay, very nice. Stage 50 effortlessly, gampang banget. Super Vergil, keren banget. Kalau misalnya kalian punya Devil May Cry 5 tapi belum beli DLC-nya Vergil, kalian beli deh, ini seru banget. Okay, segitu aja. Gak kerasa udah 30 menit. Wow. Thanks sudah nonton. Kalau misalnya kalian suka, di like ya. Kalau misalnya kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe, share juga biar channel ini makin ramai. Oke, gua Nuki. Goodbye.